A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala al muallif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin yallah, ya Allah ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum. Wa syurita liqasrin niyatu qasrin fi taharrumin wasyurito landen sarataken likosrin piken ngosor salat opo niyatu kosrin niat ngosor fi nalika takbiratul ihram wa ada sarang hute berjamaah walaulah dotan sana jan iku bimutimin kalawan punya Jalma anu salalatna sampurna walau musafirron sanajan iku jalma anu musafir wat tahar ruunn sareng ngaraksa anmanafiha saking pirang-pirang perkara anu matak nga ewuken ak niyatu kosrin dawaman ing dalam sak lawana ke dawa musafarihi sareng langgeng musafir naeta Sikman Vijami holatihidina sakadeh salat naheta Sikmanwaliijam Iadiin lan iku p piken jama takdim niya tu jammin utawi niat ngajama pil uladinana waktu anuka hijji walau maat tahal luli sanajan sartana uluk salalam minhatinaeta ula watartibun sarang nartiun wawilaun sarang patului tulu urfan in dalam cara uruufna yofa Durukkan terjadi bahaya opovas Luun pemisah ya sirun anuusatikiku buat biangkan gambar raen aya opoetaso iku duna pedrirukta ininte nepiken ukuran dua raka aku Wala, wali takhirin lan ikut tetep pikeun jama takhir niatu jamin utawi niat jama fi waktil ula dina waktu anu kahiji ma bakia ing dalam selagi ne tetep opo etawaktu, atin ingsa ukuran waktu qodro rakatin ing saukuran waktu sarokaatin Wabako usafarin sarang tetep na perjalanan atau na kamu sapiran ila akhirisaniati saniyati akhir sholat anu kadua. Farun utawi iki iku cabangan sawiji. Ya juzu wenang opo aljam jamak sholat bil marodi kalawan sabab gering takdiman kalawan jama takdim wa takhiran sarang jama takhir alal muhtari ing atase kaul muhtar Wayuroi Sarangaraksa sopo etasi almarod, sopo sijalma, al sopo si jalma al ing perkara anu gampang fa mangkalamun ayah sopo jamun ulama kumpulan ulama mutaakhiruna anu mutahirrin kabeh almaroho ingring kunadina pembahasan Binahu kalawan saknyanya tam Marot ikuma perkara yasku anu jadi hesek maaluk sarat tanah etakmak opovic lukul livefardin miwesaban-saban kafarduan piwaktihidinawak pun tafardu kamasak kotil masi utawi contohnya itu seperti kan masakat nak lempang fiwak fiwak tilmatori eh filmatori nalika hujan bihay sutab sekirana jadi basah opo siabuhu pirang-pirang baju na eta marot atau namari man 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 wakola sarangadau sopo akhiruna ulama sejen kabeh la budda min masyaqqatin vohirotin ziyadatin ala zalika la budda kudu atau anak ora kena ora min masyaqqatin saking kamasakatan zahiratin anu nyata ziyadatin anu ngaleuwihan ala zalika ing atase mengkonon mengkonon ma ma'ahu fi lukul li fardin fi waktihi jadi haiitu tobihu sekira na nga menangangkan opo eta almasya Aljuulu saingan di filfarodi nalika salat fardowahwa utawieta ahorun e alaw jaku anu lebih wajah. <tolak> Así, timaun Fisherhilmin Hajidina kitab samin Haji Man utawi sokoe ug iku ada ngalakukan sokoeta siman ibadatan ibadah mukhlafan anu di uh, Sulayken selisihken. Anu diselisiihkan opofisii hatiha dikaksahan anaketa ibadah mingueritaliddin <coughs> saking tanpa ngiluk lilkoili piken anu gungkapkan pihak kalawan eteta si hatiha lazimahu mangkak wajib ing eta simanku opo ia datuha ngabalikanna karena eta ibadah li anna ikdamahu karena migawe na eta si ala fi liha ing atase migawe na eta ibadah iku abasun termasuk mempermainkan faslun fi sholati alal mayiti. utawi iki-iku pasar in dalam marelaken yolatan kammaid wasyurit sarang disareatkan opo eta salatul mayit Bilmadinati kalawan Bilmadinati di kota Madinah wakila seorangrang diucapkan opoh hi yapatia hyal. logatnahia utawila utawi, utawi e, salat mayit iku min foso isi hadil Ummati punya Ten sangking pirang-pirang kaususan ikilahtjeng rassul salatul mayiti utawih salat mayit Ay al mayiti teges nama mayt al muslimi anu muslim goiro Syahhidin Saliyaa anu Syahhiid iku far kifaya far karena aya ijmakwal Akbardi seorang pirang-pirang hadis Kakosli Halle tetap sepertikeneta eh ngaman diken nanaeta mayit muslim buat walau gorikon senajan iku anu tenggelam di anak karena saknya naingsun sadaya iku mak muruna anu di Parentah sadaya Bigosli kalawak Biggusli kalawan ngaman dia na asi mayitwalaaya kutu Makah jadi gugur opo Alfahdu kapar dua nana anak saking ingsun sadaya lla difiklina kecuali kalawanpik Mi gawek naingsun sadaya Wa in syahad nasana jan nari ngali yang sun sadaya al malaika tak ing malaikat tak silu hare hale nan e, ngamandian sopa yata malaikat ing eta mayit Wa yakfi sarang cukup opo gos luka pirin ngama opo go, opo gos luka pirin ngamani ya na najal ma'anu kapir hungkul Itulah kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim wa syurita li kosrin niyatu kosrin fi wa ada muktidain walau lahdotan bimutimmin walau musafiran wa taharruzun an manafi ha dawaman wa dawa musafarihi fi jami'i sholatihi setelah kemarin kita mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan saat kita akan melakukan jamak salat ataupun kosor salat maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syarat agar diabsahkannya sholat kosor dan sholat jamaah yang akan kita lakukan ketika kita dalam keadaan perjalan perjalanan. Nah, wasyuri to'li kosrin fitaharumin ilah agar sholat kosornya dianggap sah saat kita akan melaksanakan sholat kosor semisal gitu ya dalam keadaan tentu kita memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang kemarin sudah dijelaskan. Kita akan bepergian, melakukan perjalanan ke Tasikmalaya semisal. Nah, maka kita dianggap musafir itu kemarin dikatakan saat kita sudah melewati pembatas dari daerah tempat tinggal kita. Maka ketika kita sudah melewati batas daerah dari tempat tinggal kita, misalnya kalau Kadudampit di sini kampung ya kampung kadu dampit ya berarti ketika kita sudah lewat ranca goong saja gitu ya maka itu sudah dianggap kita melakukan perjalanan sehingga dari sana kita diperbolehkan untuk melakukan kosoroso atau ataupun jamak sholat nah gitu nah agar kosoro agar kosor salat yang akan kita laksanakan saat kita bepergian atau perjalanan itu dianggap sah maka disyaratkan kita harus niat untuk mengkosor sholat saat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram, maka kita harus niat bahwa sholat yang akan kita laksanakan ini adalah sholat yang diko, yang dikosor. Nah, martabat. Yang kedua adalah wa ada muktidain walaulah Yang kedua kita tidak diperbolehkan untuk berjamaah bersama orang yang sholatnya itu ternyata tidak dikosor sama seperti kita. Meskipun toh ternyata orang tersebut statusnya sama dalam artian sama-sama sedang melaksanakan perjalanan. Misalnya, kia mangkabir jengmang itu satu upi lain lutfi ya, aropi Mang kabir sarang mang ropi badai mana? kata Nah maka ketika kita berangkat dari sini sampai di Lancagoong statusnya sudah musah musafir berarti boleh sholat kosor karena apa karena perjalanan dari sini ke Tasik itu sampai 120 km Nah sebesar gitu ya. Akhirnya di mana di Lancagoong sholat berjamaah. Mang Ropi jantan imam, Mang Kabir jantan makmum. Tapi ternyata ada diskomunikasi antara Mang Ropi dan Mang Kabir. Mang Ropi sebagai imam sholatnya tidak dikosor. Sedangkan Mang Kabir yang statusnya sebagai makmum sholatnya dikosor. Maka agar sholat kosor yang akan dilakukan oleh Mang Kabir itu dianggap sah, wayahna, Mang Kabir tong berjamaah aja Mang Ropi. Sebab naon? Sebab salah satu syarat agar dianggap sahnya sholat kosor adalah tidak boleh berjamaah bersama orang yang sholatnya enggak kok. Meskipun toh statusnya sama, sama-sama Musa, Musa bin sama kan? Tapi tetap enggak, enggak boleh. Nah, watahar an Lalu juga saat melakukan sholat dari mulai Allahu Akbar sampai salam ini mangkabir agar sholat kosornya dianggap sah harus benar-benar menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan niat kosor yang tadi oleh mangkabir sudah diungkapkan ketika takbiratul ihram. jadi harus benar-benar menjaga dari hal-hal yang dapat membelokkan niat awal kosor menjadi niat-niat yang, lah yang lain. Sehingga gini, akan terjadi masalah kalau misalkan bagaimana. kalau misalkan gini, semisal. Mangkabir teh dari awal memang sudah niat kosor. Tapi di tengah-tengah timbul keraguan-raguan, iya teh tadi orang niat kosor eh orang teh niat kosor eh orang iya teh sholat teh kerselat kosor gitu nah hal-hal yang semacam itu adalah hal-hal yang dapat membelokkan ataupun yang dapat membatalkan keabsahan niat kosor yang tadi dari awal oleh Kabir sudah diungkapkan saat takbiratul Ihrom sehingga ketika muncul hal-hal yang seperti itu wayah nak sholat bisa dikonsol mang kabir kudu kematu kudu opat tu lamun loh kudu opat menang dua asar kudu opat menang dua Isa kudu opat menang dua nah maka dari itu harus benar-benar diyakinkan harus benar-benar dimantapkan bahwa sholat yang akan kita laksanakan ini adalah sholat yang diko dikotor gitu tu, pemtu, pemtu, terus, Wadawa Musa Farihi Fijami Isolatihi Lalu juga gini Syarat yang selanjutnya Agar sholat kosornya dianggap sah adalah Status kemusafirannya Harus tetap ada Sampai sholat kosor tersebut Beres Sehingga Kalau misalkan status kemusafirannya Terganggu Contoh gini Misalnya Mangkabir teh erek katasik berhubung di Ranca goong sudah melewati batas daerah, batas kampung, akhirnya di Rancagoong Mangkabir melaksanakan sholat dengan dikosor. Tapi pertengahan sholat, misal gitu ya, saacan uluk salam, Mangkabir teh ngomong di nahat teh ah mau jadi ketang, ya misal gitu, kata sik teh. Sehingga dengan adanya ungkapan seperti itu, itu secara tidak langsung sudah memutus status musafir dari mang kabir. Sehingga kumaha salat kosornya enggak sah. Wayah nak kudu mam opat sampur nak, dan ulah mepikin kak jadi dua roka. Paham tuh? Paham tuh? Atawana karak cago oh. Ah, mau jadi ke kata tasik teh, bisa, ayana salat kosar. Sebab status musafir dari mangkabir sudah Sudahi hilang. Paham Paham Terus uh, wali jam itak dimin niat tuh jam infil ulah Wali jam i jam infil ula walau maat hak wawila un Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang syarat keabsahan melaksanakan jama, entah itu jama takdim ataupun jama takhir, ya. Karena dari awal dari kemarin memang yang kita bahas adalah pembahasan kosor dan jama, maka yang tadi sebelumnya kita menjelaskan tentang syarat agar kosornya dianggap sah. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah tentang permasalahan-permasalahan keabsahan dari jama' yang akan kita laksanakan. Entah jama' takdim ataupun jama' takhir. Nah, agar sholat jama' takdim, jama' takdim itu ingat ya. Kalau kosor kan kemarin adalah e, melakukan sholat yang asalnya empat rokaat menjadi dua rakaat. Nah, kalau jama itu adalah menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Nah, entah jamaknya jama takdim, jama takdim itu berarti melakukan dua kali salat, eh melakukan apa? Menggabungkan dua salat dilakukan pada jam perta apa pada waktu yang perta itu takdim namanya. Contoh semisal zuhur dan asar digabungkan dilaksanakan di waktu zuhur itu jama takdim Dim. Kalau jamaah takhir menggabungkan dua sholat zuhur dan asal dilakukan di waktu asar itu jamaah takhir. Nah agar jamaah takdimnya dianggap sah maka harus ada niat untuk melakukan jamaah takdim, ya harus melak ha harus melakukan niat harus ada niat untuk melakukan jamaah takdim di waktu yang pertama sebelum kita melaksanakan sholat yang pertama. Contoh gini, semisal kita akan melaksanakan jamaah takdim asar kita tarik ke zuhur. Itu ya semisal ya. Maka agar jamaah takdimnya dianggap sah di waktu zuhur sebelum kita beres melaksanakan sholat zuhur kita harus meniatkan bahwa kita akan melaksanakan salat jamak takdim Asar ditarik ke zu, zuhur. Bahkan boleh-boleh saja. Niat itu ada, niat itu diungkapkan, yang penting kita belum beres dari sholat yang pertama. Meskipun toh niat tersebut diungkapkan pas kita salam, pas kita salam, ya kurang zuhur di zuhur ya zuhur misal kita eh, apa misalkan sekarang sholat zuhur. Ketika kita salam yang pertama menandai bahwa sholat kita berakhir, lalu berbarengan dengan salam dalam hati kita meniatkan bahwa akan melaksanakan sholat jamaah takdim maka sah sah saja boleh boleh saja. Itu. Yang penting niat jama' takdim tersebut harus kita ungkapkan, harus kita adakan sebelum kita beres melaksanakan sholat yang pertama. Meskipun toh niat itu ada berbarengan dengan sa salam. Nah, gak apa-apa. <tuh> Watartibun yang kedua adalah mentartibkan, mengurutkan. Ketika yang akan kita laksanakan itu adalah jamaah takdim, ya berarti zuhur, eh apa salat asar ditarik ke salat zuhur. Saat prosesnya pada pelaksanaannya tidak boleh kita melaksanakan salat apa salat asar hula, arak salat lohor nggak boleh, tapi harus ditartib. berarti kumaha? Zuhur dulu baru asar. Lagi nah, gitu loh. Terus wawila un'urfan urfan Lalu syarat yang selanjutnya agar jama takdim dianggap sah adalah harus dilakukan secara kontinu. Maksudnya bagaimana? Setelah melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Sehingga tidak ada pemisah, tidak ada jeda antara sholat kedua. Keduanya antara sholat zuhur dan sholat asarnya tidak ada pemisah, tidak ada jeda namun falayadur rufas dunyasi rundi angkana dunakodrok atau ini namun kalau misalkan memang mengharuskan adanya jeda di antara sholat zuhur dan sholat asar maka boleh-boleh saja asal jedanya itu tidak boleh sampai melewati durasi ukuran sholat dua rokaat sekarang gini kita 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 apa kita andaikan sholat sunat dua rakaat itu ya kita taruhlah lima menit misal gitu ya ataupun tiga menit maka pemisah antara sholat zuhur dan sholat asar ketika jamaah takdim boleh-boleh saja asalkan tidak sampai melebihi tiga roka paham tuh paham tuh terus Walita takhirin niyatu jam infi waktil ula ma baqiyak wabako usaparin ila akhir Nah, sekarang untuk jama takhir. <tuh> <tuh> ini berarti kita usul fikih ya. Uh, mana? Wali terakhir ini yaitu jam in fi waktu ula ma bakia kodorok atin wabako ila akhir Nah, sedangkan untuk jama takhir, agar dianggap sah syaratnya adalah harus adanya niat untuk melakukan jama takhir kapan niat tersebut harus ada? Ya, niat itu harus ada di waktu yang pertama. Pertama, contoh gini. Kita akan menjamak takhir. Berarti zuhur kita tarik ke asar. Maka niat jamak takhir itu harus ada pas waktu zu, zuhur. Ketika waktu zuhur. Contoh, semisal. Waktu zuhur itu jam 12. Maka niat itu harus ada dari mulai jam 12 sampai sebelum asar. Niat itu harus kita ungkapkan dari mulai masuk waktu pertama, berarti waktu zuhur, sampai kapan? Sampai sebelum asar. Maksudnya, sampai hanya tersisa waktu zuhur tersebut hanya bisa digunakan untuk melakukan sholat satu roka. Atau kita mudahkan saja, kita sederhanakan saja. Sebelum asar, apa namanya? Ketika sudah hampir asar, sisa cuma satu menit lagi, maka dari sana sudah tidak bisa mengungkapkan niat jamaah takhir. Berarti niat jamaah takhir itu dari mulai wa masuknya waktu zuhur, terus memanjang sampai sisa satu menit sebelum a asar. Tuh. Kartos? Kartos? Yang kedua, Wabakoh usafarin ila arisaniyah. Yang kedua, agar jamaah takhirnya dianggap adalah harus tetap dalam status musafir dalam keadaan perjalanan sampai kita benar-benar beres melakukan sholat yang kedua. Kedua, misal gini, jamaah takhir nih, ya, karena kita melakukan perjala, perjalanan perjalanan, semisal gitu ya. Nah, karena kita melakukan perjalanan, semisal kita melakukan sholat jamat takhir, zuhur kita tarik ke as, asar. Maka dianggap sah jamaah takhirnya andaikan saat kita beres melaksanakan sholat yang kedua berarti sholat asar, sholat duhur dulu baru sholat asar nah kita tuh masih dalam keadaan perjalan, perjalanan gitu loh kita prediksikan bahwa oh memang jelas kalau misalkan kita sholat jamaah takhir saat kita melaksanakan sholat yang kedua kita masih dalam keadaan perjalanan. Ya berapa apa boleh-boleh saja kalau seperti itu. Pemdum, Pem contoh mangkabir gitu ta? Apa nama mangkabir kata si jamak weh? Dilancago om. Maka dianggap sah jamak takhir nah. misalkan saat mangkabir melaksanakan sholat jamak takhir eta, mangkabir statusnya masih dalam keadaan musaf musafir masih kena perjalanan perjalanan. Kita nah, gitu, paham dong? Paham Terus. Farqun. Ya juju ya juzu al jam'u bil ma'rodi takdiman wa ta'khiran alal muhtar wa yura'i al alfaq fa in kana yazdadu maraduhu kan kana masalan waqtasaniyah qaddamah bi syuruti jam'i taqdim aw waqtal ula hak niyatil jam'i bi waqtil ula. Nah, ada sebuah cabang masalah dari pembahasan jama yang barusan saja kita bahas yaitu diperbolehkan boleh-boleh saja untuk melakukan jama boleh-boleh saja untuk melakukan jama entah jama takdim ataupun jama takhir karena sebab sakit Berarti sakit itu adalah salah satu sabab diperbolehkannya melakukan jam, jamak Entah jama'at takdim ataupun jamak takhir. Lalu pada prosesnya, pilihlah yang paling nyaman. Pilihlah yang paling menguntungkan, yang paling gampang. Entah itu jamak takdim ataupun jamak takhir untuk orang yang sedang sak sakit. Contohnya gini, ya kan kita boleh saat sakit jamat takdim ataupun jamat takhir. Lalu yang lebih afdol yang mana? Apakah jamat takhir atau jamat takdim? Maka yang lebih afdol adalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Misal gini, kita sakit masuk waktu zu, zuhur, ya jam sebelah jam seginilah kita sakit, misal panas. Lalu kita prediksikan panas tersebut ini cek dokter teh bakal terus berlanjut sampai asar misalnya gitu ya maka ketika demikian lebih baik melaksanakan jamata khir afdol keneh melaksanakan jamata sabab tidak memungkinkan namun jamata dim karena apa dalam keadaan ketika kita menjamat di kurang ke panas panas kurang ke ripuh nah, berarti lebih baik jamat Begitupun sebaliknya. Namun misalkan cek dokter tua, ya mas sore, ya bakal dipanas nanti. Bakal ribuan nanti sore. Maka ya, jamaah takdimkan saja. Nah gitu loh, Berarti untuk <tuh> afdoliyah jamaah, entah jamaah takdim ataupun jama tak ya berarti tergantung situasi dan kon kondisinya. Terkadang bisa lebih baik, lebih mudah jamaah takdim, terkadang juga bisa lebih mudah jamaah takhir. begitu nah, saja sudah. Wadobato jamun mutakhiruna al-maqrodohuna bi'annahu mayasyuku mau fi kulli fardin fi waktihi kama syafatil masti fil matari bihaitu tab ibtala ibtab ya bu. Lalu para ulama memberikan standarisasi untuk sakit seperti apa yang dapat memperbolehkan melaksanakan jama'. Tadi kan dikatakan bahwa ketika sakit kita boleh jamak. Nah, sakit yang seperti apa yang sehingga diperbolehkan melaksanakan jamak? Nah, para ulama memberikan standarisasi untuk sakit yang memperbolehkan melakukan jamak. Adalah setiap sakit yang mana saat kita melakukan sholat secara sempurna ini kita tentu akan kesulit kesulitan saat kita sholat secara sempurna dalam artian kita sholat rukun dan syaratnya kita penuhi dengan secara sempurna dari mulai takbiratul ihram sampai salam rukun dan syaratnya kita lakukan dengan sempurna nah ini akan sangat kesulitan saat kita melakukan rukun melakukan praktek-praktek sholat melakukan gerakan-gerakan sholat dengan sempurna kita akan sangat-sangat kesulitan, maka dalam keadaan seperti itu, itu sudah masuk pada kriteria sakit yang memperbolehkan untuk melakukan ya jam, 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 Sama halnya seperti, kita diperbolehkannya, eh, kita diperbolehkan untuk melakukan jam, saat terjadi hujan saat turun hujan lebat. Saat hujan lebat, saat hujan turun, sehingga andaikan kita memaksakan pergi ke masjid, meskipun toh masjid terdekat, ini tentunya kita akan basah kuyuk, misalnya gitu ya. Maka dalam keadaan seperti itu, kita pun juga boleh untuk melakukan jamat. Nah gitu, Terus, Wakola Tapi berbeda dengan pendapat yang pertama tadi, pendapat kedua mengatakan bahwa bobit ataupun standar untuk sakit yang sehingga memperbolehkan melakukan jamak itu adalah sakit yang memang benar-benar agak serius sehingga bukan cuma kesulitan lagi untuk melakukan untuk melakukan sholat dengan sempurna tapi memang tidak bisa kita melakukan sholat dengan sempurna contoh semisal gini kita sholat kalau misalkan kita melakukan gerakannya dengan sempurna pendapat pertama saat kita hanya kesulitan kesulitan loh berarti kesulitan kalau misalkan kesulitan masih bisa tapi sulit itu boleh melakukan jamaah tapi pendapat kedua kalau cuma kesulitan, masih kena bisa maksa gitu itu masih bisa maksain. Itu nggak bisa menjadi standarisasi diperbolehkannya jamaah, nggak bisa. Pendapat kedua mengatakan bahwa sakit yang memperbolehkan jamaah itu adalah sakit yang memang kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat dengan sempur sempurna, semisal dalam sholat kita wajib berdiri, ber, udah nggak bisa berdiri kita sehingga kita tuh sholat sambil duduk gak bisa berdiri. Nah, maka itulah yang boleh jah ya? jama. Sakit yang seperti itulah yang boleh jah ya? jama. paham fatum ya beda ya. Jadi yang pertama tadi mah kumaha hanya kesulitan saja, berarti masih bisa memaksa kan? Nah, kalau yang kedua mah, kalau cuma kesulitan mah masih bisa memaksakan. Lain sulit, mah bisa. Harap boleh jah ya? jama. Pemdum, pemdum, Nah, gitu. <tuh> Terus. Mana tadi <terlihatnya>? teh? Khotimatun. Qala Syaikhuna fi Syarhil Minhaj, man adda ibadatan mukhtalafan fisih sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamahu ala fi'liha abathun ada sebuah koidah atau ee, apa ya ya udah koidah aja ya nunggu lah di nahan dibuat susah Imam Ibnu Hajar dalam kitab tuh fatul muhtaj berarti ya menyebutkan bahwa siapapun orangnya yang melakukan sebuah ibadah siapapun orangnya yang melakukan ibadah yang mana dalam keabsahan ibadah tersebut masih terjadi silang pendapat di antara ulama tanpa orang itu meyakini keikutsertaannya pada salah satu ulama yang silang pendapat itu, maka dia wajib untuk mengulangi ibadahnya. Kenapa? Karena dengan sengaja ia melakukan ibadah tersebut tanpa ikut pada salah satu pendapat ulama yang saling beda pendapat, padahal dia tahu bahwa ibadah tersebut tentang keabsahannya masih diperselisihkan nah itu adalah termasuk pekerjaan yang seakan mempermainkan ibadah yang dia laku lakukan kamu contoh kan ya. itu nah contoh kia ya contoh kia ya contoh kia ya misalkan ya kita apa e, kurang contoh kenal logika kenal kami misalkan minum cair. minum air itu misalkan iya ya minum air itu cek mang kabir temenang cek mang ropi menang misal gitu ya ingat ini adalah dua kubu ulah ulama mujtahid Mang jeng Mang Kabir teh. Tiba-tiba Lord Irhas datang melakukan ibadah dan ibadah anak minum teh ya, tadi. Lord Irhas teh melakukan minum ibadah nanti gitu. Tanpa Lord Irhas mengikuti terhadap ulama yang mengatakan boleh minum. lalu gitu ya. Maka ibadah minumnya dianggap tidak sah. Sehingga wajib mengulanginya lagi dengan meyakini keikut serta anak ka ulama yang memperbolehkan katanya. Kartus tuh. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak demikian, Padahal Mang Irhas tahu bahwa ibadah ini adalah ibadah yang di silang pendapatkan di antara ulama tentang keabsahannya. Lalu tiba-tiba Mang Irhas langsung melaksanakannya tanpa ikut pada salah satu ulama yang memperbolehkannya. Maka itu seakan Mang Irhas melakukan ataupun mempermainkan ibadah. ibadah. Gitu loh. Kartas tuh Nah, ya contohnya seperti apa? Kal nusuki liman kalmaki Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang sedang melakukan ibadah nusuk entah itu haji ataupun umroh. Namun bukan orang jauh seperti kita dari Indonesia bukan orang dekat orang Mekah asli kene, orang di nih dia melakukan ja jamaah. Padahal kan kalau misalkan kita lihat pada jarak tempuh dia jarak tempuhnya de dekat. Tapi kalau misalkan lihat pada ibadah yang dilakukannya ibadahnya adalah haji dan ataupun um umroh. Sedangkan diperbolehkan untuk melaksanakan jamaah untuk orang yang melaksanakan haji ataupun umroh. Nah gitu kan? <tuh> Padahal orangnya dekat gitu, dia, cuman orang dinyakini, orang Mekah kene. Maka untuk keabsahan jama yang dia lakukan ini terjadi silang pendapat di antara ulama ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Sehingga andaikan langsung melakukan jama, dia sholat jama, semisal gitu ya, tanpa ada kereteng. tanpa ikut pada ulama yang memperbolehkannya semisal gitu ya maka jamak yang dilakukannya tidak sah, sholatnya pun tidak, sehingga wajib untuk mengulangi lah. Karena apa? Karena melakukan hal semacam itu tanpa ikut pada salah satu ulama yang memperbolehkan, padahal dia tahu bahwa kasus tersebut adalah kasus yang memang diperselisihkan di antara ulama, maka dia seakan-akan mempermainkan ibad. ibadah. Nah gitu loh. Contoh semisal lawan, mang kabir teh orang Mekah asli. Umroh. Aider teh asar. Aider teh lohor. Cik mangkabir teh ah. Nanti saya mau jama aja. Memang kalau ikut. Kalau misalkan melihat status. Mangkabir statusnya sedang melakukan ibadah. Um, umroh. Kalau melihat status ibadah itu. Maka mangkabir boleh melakukan jamak. Tapi dalam, di sisi lain. Mangkabir orang mana? Orang dinyakini tak tanggak dia masih dalam harom teh. Tuh. Akhirnya Makabir melakukan jah jama' tanpa Makabir ikut pada ulama yang memperbolehkannya tanpa ada keyakinan dalam hati Makabir bahwa saya ikut pada ulama yang memperbolehkannya ah asal sholat saja maka jamanya tidak sah sholatnya tidak sah wajib diulangilah karena apa karena yang dilakukan oleh kabir itu seakan-akan mempermainkan ibadah. Paham tuh?